Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di blog saya. Konten kali ini saya di hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, pada pukul 7.04. Dan kita informasikan bahwa kondisi terkini di stasiun Padalarang. Oke guys, selamat menonton. Dan saat ini pintu kedatangan Pak PJ Gubernur, kelihatannya guys yang putih hitam putih. Dan saat ini sudah tiba di sekitaran depan lobi guys. Dan ini alhamdulillah Pak PJ Gubernur juga memakai kereta cepat, karena memang cepat sekali guys. Jakarta dari Halim sini sampai 30 menit ini biasa 2 jam untuk ke tol. Dan kereta biasa kita pangkas dengan 1 jam setengah, jadi lumayan guys. Lebih banyak sekalipun penumpang pada pagi ini. Ini Jumat guys, biasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu udah kita bayangkan bahwa ini pasti ramai guys. Ini kayaknya yang berkumis ini dari India guys. Banyak sekali penumpang yang saat ini hadir guys di pintu kedatangan. Dan barusan juga Pak PJ Gubernur nih sudah tiba memakai kereta cepat guys dari Jakarta. Kemungkinan beliau ada rapat di Kementerian Dalam Negeri dan paginya langsung ke Gedung Sate guys. Dan ini sepanjang dari mulai ujung sampai ke ujung penuh sekali guys. Penumpang alhamdulillah, ini menandakan bahwa ekonomi pergerakan sangat cepat guys untuk pertumbuhan sebuah kabupaten dan kota provinsi. Ini juga kita sambut perencanaan untuk Jakarta, Jogja, Surabaya, dan mudah-mudahan seluruh Indonesia dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua juga semua punya kereta cepat ini. Karena memang wajib untuk sebuah pertumbuhan negara yang super maju guys. Ini di atas juga masih banyak guys. Ini jam 7 lebih 20 menit ya, untuk saat ini. Ini ramai sekali guys di bawah. Dan di belakang juga ini yang mau keberangkatan juga masih ramai guys untuk check-in pada pagi ini. Ramai sekali. Ini untuk di keberangkatan dan ini keberangkatan, dan ramai sekali. Ini kita lihat kembali ke pandangan mata kita. Di depan ada keramaian guys, yang berpakaian putih, ada yang hijau warna-warni guys, tanda cerah. Oke guys, sungguh banyak sekali yang datang pada pagi ini, ramai sekali. Dan apakah kita bisa tanya-tanya kepada penumpang? Dan kayaknya heboh sekali guys tuh. Ramai sekali guys tuh, yang kayaknya untuk piknik guys. Kita sampling saja, apakah kita bisa wawancara? Sekali yang datang pada pagi ini. Juga di belakang juga masih banyak, nanti kita lihat ke atas guys untuk keberangkatan.
Ini baru kedatangan, guys. Dan ini banyak sekali yang datang, guys, pada pagi ini. Ramai sekali. Seramai-ramainya, guys. Ini bagus sekali untuk sebuah pertumbuhan ekonomi, guys, di Bandung Raya ini. Oke, kita akan tanya-tanya, guys, untuk di sekitaran kedatangan. Bu, saya YouTuber, bagaimana rasanya naik kereta cepat, enak? Nyaman ya? Oh, begitu duduk langsung nyampe. Oke. Ini. Oh, iya. Udah nyampe. Ya, ini dari Halim ya. Iya. Berapa menit sekarang sampai sini? 30. 30 menit, luar biasa ya. Biasa pakai 2 jam, 3 jam, sekarang 30 menit. Ini kepo-kepo mau kerja, healing atau mau rekreasi nih? Combine kayaknya. Oh, oke. Ini biasanya ramai, Bu ya. Teh Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu itu paling ramai sekali untuk kereta cepat ini. Setuju tidak kalau Jakarta, Jogja, Surabaya? Ada, ya. Setuju sekali ya. Sampai Kendari tiap pagi. Oke. Saya ingin juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua semua. Karena memang negara ini harus perlu kemajuan ya, percepatan. Izin masuk YouTube saya. Saya YouTuber Bandung Barat, Generatif Channel. Nanti ada di subrek lah ya. Nanti ditonton oleh dunia. Oke, Mbak. Bu, Neng, terima kasih atas segala atensi waktunya. Oke. Dan inilah kondisi rame sekali, guys. Saya tidak terbayangkan bahwa bagaimana nanti Idul Fitri mudik ini akan seramai dan tidak mungkin tak terlewatkan saya akan meliput. Oke, kita akan ke atas, guys, bagaimana kondisi di kedatangan dan keberangkatan. Untuk pagi jam 7.20 ini belum tampak aktivitas di stan, karena memang biasa jam 9.10 lah. Tapi Indomaret tetap standby, yang lainnya masih prepare, guys. Oke, kita spare bagaimana kondisi yang ada di Jumat ini. Pagi ini di jam 7.25 ini akan diberangkatkan Tegaluar Halim 7.48, Halim Tegaluar 8.03, Tegaluar Halim 8.13, dan nanti Halim Tegaluar 10.20. Oke, guys, semoga informasi bermanfaat di hari Jumat, dan selamat berjumat ria, guys. Semoga Jumat berkah ini. Diberikan kesehatan kalian, diberikan umur yang panjang dan murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Ini yang 7.48 G1214 segera diberangkatkan, guys. Ini masih lama, nanti juga menunggu feeder dari kereta kota Bandung, guys, datang ke sini dan akan bergabung di peron 2 nantinya. Ini, guys, dari kereta feeder dari kota Bandung sudah tiba di Padalarang, guys, dan langsung akan menuju peron 2, guys. Dan ini juga yang dari luar negeri bawa kamera kecil, guys, YouTuber kelihatan. Atau konten kreator. Ini banyak sekali yang datang, guys. Bawa koper kecil, bawa tentengan tas kecil. Jangan minimalis, guys.
mantep deh pokoknya. Kita sedikit mendekat guys. Ada yang dari LIP dan ada juga yang dari eskalator guys. Langsung guys, ini keberangkatan jam 7.48 dari kota Bandung, feeder, dan langsung bergabung nanti ke peron 2 guys. 7.48 ini baru 7.38, 10 menit lagi guys. Ini banyak sekali yang check in guys, mesin tiket sedang, apakah yang 7.48 atau yang nanti jam 8.13 yang keberangkatan guys. Oke, kita lihat yang di sana guys, yang di eskalator menuju kedatangan guys, keberangkatan. Nah, ini yang tadi yang YouTuber nih, yang bawa koper guys. Juga YouTuber dari luar negeri kayaknya guys. Banyak sekali yang datang pada pagi ini. Yang datang dan yang pergi guys di pagi ini. Ini keberangkatan jam 7.48 dan masih di hari kerja gini. Tapi sebagian juga ada yang pulang rekreasi. Ada pula juga yang melaksanakan kegiatan bekerja guys. Dan ini yang akan berangkat guys. Hai, saat ini sudah bisa dilakukan kepada para penumpang. Semua wajahnya tidak ada yang murung sedikit pun, semua cerah. Ini menandakan bahwa beliau adalah subur dari segi ekonomi dan finansial. Dan bukan hanya menengah ke atas, tetapi menengah ke bawah juga terjangkau guys untuk kereta ini. Dari mulai 150, 125, 200, 225, 250, 300. Nah, ini terjangkau guys. Sangat terjangkau sekali. Nah, ini juga dari sisi peron 2 juga sudah tiba guys. Tuh yang tadi YouTuber juga terus manteng kameranya guys. Kameranya kecil, manis, mungkin mahal guys. Tuh yang pakai koper kayak tajam aja ya. Nah ini guys sudah tiba pasangan suami istri, bapak dan ibunya, dan saat ini perjalanan mereka juga selalu diinformasikan baik untuk dokumen pribadi maupun untuk sosial media guys. Ini juga yang dari tadi kereta feeder guys. Ini sudah mau bergabung ke peron 2 guys.
sebentar lagi setelah ini berangkat, nanti juga dari Halim akan datang, guys. Tinggal 8 menit lagi, guys, ke 7.48. Tapi kereta Kangus sudah tiba, guys, tuh. Di atas jembatan. Sudah melewati jembatan Langkung, guys. Itu sekitaran tol menuju arah Cipularang, guys. Tuh lampunya sudah menyorot, guys. Ini jam 7.48, jadi ada waktu 8 menit untuk persiapan ke dalam para penumpang, dan 7.48 sudah langsung ngejus ke Halim, guys. Kamu sudah mendekat, guys. Ini kembali sudah normal, tidak di zoom lagi. Dan inilah detik-detik kedatangan Kangus dari Tegaluar menuju Padarang dan ke Halim, guys. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton Jenatip Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke media lainnya, baik Facebook, Instagram maupun WA kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Jumat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.